Jadi di situ ada 3 kamar berempat, kemudian 2 kamar bertiga, dan 1 kamar berdua. Dan insya Allah ini kunci akan saya bagikan di sini, sehingga nanti ketika kita sudah sampai di hotel, jadi kita langsung bisa naik ke kamar masing-masing. Oke, Bapak Ibu? Oke. Ya, ada pertanyaan Bapak? Pintu khusus masuk untuk ibu itu. Oke, Bunda. Ya, Bunda ya. Nanti kita ketemu di hotel aja ya. Di Manazil ya. Jam berapa tadi? Setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Iya, oke, siap. Oke, Bunda. ويطوف القلب حواليك بقلوب الناس حنانيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya kawan-kawan di NK Channel ini. Ya, saat ini saya berada di salah satu lokasi taksi ya. Salah satu terminal taksi yang berada di dekat Masjidil Haram. Kita lihat di belakang sana Tower Zamzam. Jadi lokasi ini merupakan salah satu titik terminal yang ada di dekat Masjidil Haram. Kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian ke Madinah, karena alhamdulillah ini merupakan penjemputan pertama untuk MNR Kanada Jemaah Umroh Indonesia. Alhamdulillah, berarti ini membuktikan bahwasanya jemaah Indonesia sudah bisa masuk ke Saudi Arabia, ke Madinah Al Munawwarah, ke Makkah Al Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Baik kawan-kawan, ikuti terus tayangan ini, bagaimana keseruannya di perjalanan dan nanti sampai ke Madinah, bagaimana situasi Madinah. Ikuti terus dan jangan lupa rekan-rekan sekalian tetap menjaga imun ya, karena kita tahu bahwasanya di masa-masa seperti ini cukup krusial, sehingga kita selalu membutuhkan imun dan juga meningkatkan iman. Ikuti terus kawan-kawan MNR Kanada ini. Nah, inilah taksi Mekah ya kawan-kawan. Masya Allah. Jadi taksi Mekah itu ada beberapa warna ya, terutama yang putih seperti ini. Maaf, ada tulisan ujrahnya kawan-kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah di sahara dan hada wa ma'inna lahu muqtadin. Dalila ya, mudalila. Sel ke kawan salam ya. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Madinah ila Makkah. Kemana nak? Madinah sakit. Ah, itu sakit.
حق مدينة ولا بدر ولا خيبر ما شاء الله كله ماشي الحمد لله خير خير الله يرزقنا حلال الطيبة ومطار ومكة مدينة جدة كله أوكي. إن شاء الله نأخذ رقم الجوال إن شاء الله طيب خير أي خدمة إن شاء الله ما قصرنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, saya sudah sampai di tanah suci kota Madinah. Dan alhamdulillah, saya juga sudah bertemu dengan ketua rombongan dari jemaah yang saya pandu kali ini. Dan ini merupakan panduan pertama kali kawan-kawan di masa corona ini, masya Allah, tabarakallah. Jadi ini di samping kiri saya Bunda Amanah ya. Beliau inilah ketua rombongan. Berapa jumlah rombongan kita Bunda? 27 dan ini 27 nanti akan terbagi menjadi dua hotel ya. 20 orang di satu hotel Concord dan 7 orang di hotel yang lain. Nah, jadi alhamdulillah kawan-kawan, jadi mudah-mudahan lancar ya. Masya Allah, dan tidak lupa saya doakan buat rekan-rekan sekalian, terutama subscriber dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan segera bisa datang ke kota Madinah ini ya, ziarah ke Rasulullah bersama keluarga dan juga melaksanakan ibadah umrah. Ikuti terus kawan-kawan sekalian, karena nanti saya ingin menayangkan seluruh jemaah ini insya Allah. Oke. Jadi ya Allah, masya Allah. Saya rekan-rekan mukimin seperti saya juga Bu. Jadi kita jarang bisa kesini loh Bu. Jarang banget. Kalau mudah sih iya. Cuman kan Ibu sudah tahu bahwa semua kita di sini tidak ada pekerjaan sama sekali selama ini Bu. Selama 2 tahun selama corona ini ya, kita enggak bekerja gitu. Masya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, keberkahan, memberikan kecukupan lah gitu. Kita kadang tidak tahu dari mana datangnya bekal itu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kawan-kawan. Ini di depan kamera ini. Nah, ini yang ibu-ibu berbaris di depan kamera ya. Jadi di depan mereka itu adalah pintu nomor 25 yang merupakan pintu khusus masuk untuk ibu-ibu. Oke, Bunda. Ya, Bunda ya. Nanti kita ketemu di hotel aja ya. Di hotel Manazil. Ya. Di Manazil ya. Jam berapa tadi? Biar setelah pas salat zuhur ya. Setelah salat zuhur. Langsung balik. Iya, ya. Oke, siap. Oke, Bunda. Ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kawan-kawan. Inilah bubaran para jemaah baru selesai melaksanakan sholat zuhur di masjid yang sangat barokah ini ya.
Masya Allah. Itu di depan Nun, jauh di sana ya kawan-kawan, itu adalah Jabal Uhud ya. Oke kawan-kawan, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk meninjau, mereview salah satu hotel ya di kota Madinah ini. Dan sebenarnya jemaah yang saya pandu ini, mereka baru saja bebas hari ini setelah 5 hari di karantina. Jadi hari ini mereka sudah bisa melaksanakan salat di Masjid Nabawi. Jadi karantinanya itu di hotel tertentu kan. Nah sekarang mereka akan check out dari hotel karantina itu ke hotel yang sejatinya gitu kan, tempat mereka menginap untuk setiap hari melaksanakan salat fardu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti ziarah kota Madinah dan lain sebagainya. Di nama hotel mereka itu adalah Concord. Jadi sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengecek, melihat Hotel Concord ini. Ikuti terus kawan-kawan. Masya Allah, inilah lobby Hotel Concord nih kawan-kawan. Ini resepsinya nih, Masya Allah. Jadi tadi saya sudah mendapatkan kunci ya, kamar-kamar jemaah ini di semuanya di lantai 2. Jadi kita langsung saja ke lantai 2 kawan-kawan untuk mengecek kondisi kamar-kamar mereka. Mendampingi Bapak Ibu selama di Madinah, selama di Mekah, dan bahkan sampai Bapak Ibu nanti kembali ke tanah air. Ya. Nama saya Munir ya. Channel saya itu namanya MNR Kanada. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, terutama terkait dengan teknis perpindahan kita ke Hotel Concord. Yang pertama tadi saya sudah nge-share ke grup ya, dan saya sudah ada di grup itu siapa saja temannya di kamar tersebut. Jadi di situ ada 3 kamar berempat, kemudian 2 kamar bertiga, dan 1 kamar berdua. Dan insya Allah ini kunci akan saya bagikan di sini, sehingga nanti ketika kita sudah sampai di hotel, jadi kita langsung bisa naik ke kamar masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ya, ada pertanyaan, Bapak? Itu kan namanya saya jadwal. Ya, nanti sudah kita revisi nanti. Oh, gimana? Sudah direvisi nanti, oleh Bunda. Oh, tempatnya gimana? Yang nama Bapak siapa? Purbadi. Oke, nanti kita atur ya sama Bunda ya. Oke, tenang aja ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan segera membagikan kunci-kunci ini. Setelah saya bagikan kunci, setelah semuanya lengkap, Bapak Ibu silahkan segera masuk ke bus kita yang berwarna merah ini ya. Kita akan segera bersama-sama pindah ke hotel asli kita, yaitu di Hotel Concord. Oke, saya akan segera mulai Bapak Ibu. Oke, kita akan segera bergerak Bapak Ibu ke hotel asli kita, yaitu di Hotel Concord. Ya, tadi saya sudah memberikan penjelasan berupa teknis ya.
saya ingin melengkapinya Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah kita sudah lengkap. Tadi saya belum menyampaikan tentang di mana restoran kita. Jadi di Kongkot ini restorannya berada di Mizanain, di lantai M ya. M itu mungkin apa ya, makan ya kali ya. Ya jadi tepat ya, jadi supaya kita ingat, terus ingat. Iya, jadi setiap kali kita ingat M berarti kita makan. Iya. Iya, betul. Dan bisa melalui tangga ya, kalau lobi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang masih kuat datang dari Masjidin Nabawi sampai lobi bisa menggunakan tangga. Karena hanya satu lantai dari lobi itu ke restoran kita. Jadi barangkali biasanya itu lift biasanya agak ini ya, agak padat. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan tangga yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Ya Alhamdulillah kawan-kawan, inilah jemaah kita. Kita sudah sampai di hotel asli ya, Hotel Kongkot. Ini kawan-kawan. Ah, dan jemaah akan segera kita masukkan. Bapak Ibu silakan langsung masuk ke hotel ya. Langsung masuk ke lobi. Langsung mendekat ke lift. Nah, kita langsung ke kamar masing-masing karena kunci kita sudah di tangan masing-masing. Siap, siap, siap. Ini prosesi jemaah kita masuk ke kamar masing-masing kawan-kawan, insya Allah. Inilah hotel penginapan kita kali ini. Alhamdulillah bersih ya Bapak Ibu. Hotel kita sehat insya Allah. Itu yang pertama ya. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu liputan kali ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di liputan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.